Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Huawei Nova 3e, iaitu peranti kelas pertengahan daripada Huawei dengan storan dalaman 128GB. Peranti ini dikenali sebagai Huawei P20 Lite untuk pasaran luar, namun ia ditempatkan di bawah siri Huawei Nova untuk pasaran Malaysia bagi mudahkan penjenamaan peranti yang memfokuskan kepada penggunaan lifestyle. Dari segi spesifikasi, Huawei Nova 3e didatangkan dengan skrin 5.84 inci LTPS LCD, chip HiSilicon Kirin 659, memori 4GB RAM dan menawarkan kapasiti bateri 3000 mAh. Ia juga turut didatangkan dengan sokongan dual kamera 16 dan 2MP, kamera hadapan 24MP dan dijana dengan sistem operasi Android 8.0 Oreo. Dari segi rekaannya, ia mempunyai elemen rekaan seumpama Huawei P20 dengan menawarkan rekaan kaca di bahagian belakang. Kedudukan kameranya ditempatkan secara menegak selain membawakan pengimbas sap jari untuk menyakunci peranti. Prestasi pengimbas sap jarinya mampu bertindak balas dengan pantas, namun anda boleh menggunakan fungsi face unlock untuk memudahkan proses menyakunci peranti ini. Bercakap mengenai sambungan, ia menawarkan sambungan USB-C dan earphone jack di bahagian bawah bersama-sama pembesar suara mono yang turut ditempatkan pada bahagian bawah ini. Ia juga membawakan slot dual SIM pada bahagian sisi kiri peranti, namun malangnya, ia tidak menyokong perletakan kad microSD pada mana-mana bahagian slot ini. Untuk binaan di bahagian hadapan, ia menampilkan binaan bertakuk pada bahagian atas bagi memberi laluan kepada perletakan sensor, earpiece dan kamera hadapan. Menariknya, binaan bertakuk ini boleh disorokkan yang mana anda boleh melakukannya pada halaman display settings. Untuk kualiti skrin, panel LTPS LCD-nya memberikan paparan yang lebih menyelah berbanding IPS LCD biasa, di samping memberikan viewing angle yang luas apabila dilihat dari sudut berlainan. Huawei Nova 3e dijana dengan antaramuka EMUI 8.0 berasaskan Android 8.0 Oreo dengan penawaran antaramuka yang boleh diubah melalui sejumlah pilihan tema yang boleh dimuat turun. Antaramuka ini membawakan sejumlah fungsi menarik seperti kebolehan Wide Mode untuk mudahkan pengawalan peranti melalui satu tangan. Ia juga menyertakan fungsi App Lock yang membolehkan pengguna mengunci dan membuka suatu aplikasi melalui imbasan cap jari. Peranti ini dijana dengan chip yang sama seperti Huawei Nova 2i melalui penggunaan chip HiSilicon Kirin 659 bersama memori 4GB RAM. Chip ini memberikan prestasi seumpama Snapdragon 625 dengan menawarkan prestasi harian yang lancar, terutama menggunakan aplikasi pemesejan, media sosial dan player web. Untuk prestasi permainannya, permainan seperti PUBG Mobile boleh dimainkan pada tetapan grafik yang rendah, namun pengeluaran habanya sedikit panas apabila dibandingkan dengan peranti yang menggunakan chip Snapdragon 625. Dari segi kupaian kamera, Huawei Nova 3e didatangkan dengan sistem dual kamera 16 dan 2MP untuk kebolehan penggambaran portrait dengan kesan bokeh. Dari segi kualitinya, ia memberi pencahayaan yang terang pada kebanyakan situasi harian dengan hasilan warna yang menarik untuk dikongsikan pada media sosial. Kualiti penggambaran portraitnya juga tidak terlalu gelap seperti Huawei Nova 2i, namun hasilan blurnya kelihatan kurang kemas apabila diteliti pada bahagian sisi subjek. Untuk kamera hadapan 24MP-nya dilihat memberi hasilan yang jauh lebih baik berbanding Huawei Nova 2i dengan hasilan wajah yang lebih terang bersama kawalan dynamic range yang lebih seimbang. Walaupun dilengkapi dengan sistem satu kamera, ia masih menawarkan fungsi portrait mode untuk kebolehan blur pada bahagian belakang wajah yang mana dibantu melalui penggunaan artificial intelligence. Dari segi rakaman video, kualitinya dilihat baik untuk rakaman harian, namun ia kelihatan sedikit bergegar atas ketiadaan sistem persambilan image seperti EIS untuk mengurangkan kesan gegaran pada rakaman video ini. Untuk jangka hayat baterinya pula, peranti dengan kapasiti bateri 3000 mAh ini mampu memberikan bacaan screen on time sekitar 5 jam 18 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Ia juga dilengkapi dengan fungsi pengecasan pantas yang mana mampu mengecas peranti ini sekitar 43% dalam masa 30 minit. Secara keseluruhannya, Huawei Nova 3e mirip seperti penawaran Huawei Nova 2i, terutama dinilai dari segi chip pemrosesan dan kapasiti memori yang digunakan. Namun dengan penambahan RM400, anda akan mendapat storan dalaman 128GB, kupaian kamera hadapan yang lebih cantik, sokongan USB-C bersama rekaan kaca yang menarik. Jadi bagi anda yang sedang mencari peranti yang mempunyai penawaran yang hebat, terutama dari segi rekaan, sokongan kamera hadapan dan tentunya storan dalaman yang lebih besar, Huawei Nova 3e adalah peranti yang sangat disarankan untuk anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Huawei Nova 3e pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati amans.my untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu.
Sekian, terima kasih.